Yang bonda yang pertama yang dipertua PIBG kita Tuan Haji yang diraihkan ya Dr. Fidaus bin Samsudin sebagai keluarga Sesma dalam tahun 2016 ya yang akan sentiasa bersama dengan warga dapat berkongsi segala pengalaman yang telah beliau timba satu cerita yang semua mungkin sebagai saya ucap terima kasih sekali lagi lah untuk berkat cikgu-cikgu semua mengajar saya dulu sampai ke saya tahap ni kita sebab kalau nak ikutkan banyak ilmu-ilmu yang saya dapat dulu kat Sesma lah yang orang kata saya bawa saya pegang sampai sekarang ni dan boleh bawa saya ke berjaya ke sampai ke tahap ni. Alhamdulillah. Dari cikgu-cikgu yang ada bawah ni ramai cikgu yang mengajar saya mula pasti ada Sesma. Jadi saya aku kena tukuh pagi yang dah kelas, aku kena rajin buat revision, latihan-latihan cikgu pagi tu buat semua kalian SPM especially tahun ni dan saya harap saya semua akan kata kecemerlangan di peringkat kebangsaan. Kemudian saya mendapat MA dan melalui perjalanan ke Sesma. Yang di Sesma saya dapat kesan 10.1 di peringkat SPM dan ditawarkan di perjalanan ke Sesma. Jadi saya rasa dari situ kita boleh improve on stuff. So Doctor, what has driven you to pursue the biochemistry field? I've always had a profound passion in chemistry and I always wanted to apply chemistry in drug design. So what I'm going to do in South Hampton is to design new antibiotics to fight bacteria infection. What did you do in order to become more successful as compared to the others? I think I tried to pay as much attention as possible in classroom. So the most important thing is to. Dari kami di Sesma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.